Dan ini jalannya sangat parah. Jadi kalian yang mau ke sini harus stamina fit. Enggak boleh stamina kaleng-kaleng. Kita harus menempuh jarak sekitar 2 km lagi untuk mencapai air terjun tersebut. Yuk. Akhir kita dapat rumah warga. Di sini tempat untuk kita parkir motor lalu lanjutkan lagi perjalanan. Masih ada 1 kilo lagi. Oke, yang pertama kita dapat adalah jembatan gantung. Ya. Lewat sini kita harus mutar ke sana, naik ke gunung, baru turun lagi ke sana. Kita masih jalan, semangat, sedikit lagi kita sampai. Lewat hutan karena kita belum pernah lihat jalannya, rutenya kayak bagaimana, jadi kita terobos saja. Akhirnya kita sudah dapat sungainya. Teman saya sudah ada di sungai, mereka enjoy di bawah santai-santai. Mau lihat, ini dia.
Cause I don't keep them.